terus itu ada tempat makan F&B dan lain sebagainya. Ke sini ya kita lewat jalur ini tengah. Nah, itu komando langsung nembak pasti bagian yang mematikan kena semua. Nanti kelak apabila dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Tapi ketika sudah paling canggih di jalan ini banyak-banyak ditemukan teroris selatan. Dan ini alatnya bisa membunuh hewan seperti anoa. Saya dapat banyak sekali temukan tempat di awal sebenarnya oleh alam. Jadi untuk ikatnya jadi. Jadi mulai ada fase awal sampai akhir digambarkan pada hiasannya biasanya dalam filosofi makna di dalamnya. Menarik di sebelah selatan itu finishingnya ya sebagai hutan terkenal. Jadi jangan sampai saya masih ada semua dan sangat disayangkan juga waktu itu masih dibuka karena cuma naiknya ada proses prioritas dari pemerintah. Kota lama ini terus akhirnya dibuka untuk terkait juga terus ke samping tapi memang pusat juga ini ada beberapa ada dari ini dan lain sebagainya dan ada posting di sana itu proses komunikasi ya awalnya kayak gitu cuman memang prosesnya itu nggak mudah dok karena kota lama itu pusat heritage-nya sampai sekarang pun masih banyak properti-properti pribadi yang belum mau dilepas. Propertinya bukan mangkrak ya, mati. Jadi gedungnya mati, yang punya nggak ngapa-ngapain gedungnya itu, tapi mau diakuisisi sama pemerintah itu nggak boleh. Itu mungkin proses PR yang berat di sana. Cuman emang arahnya itu kita bisa banyak mengcopy apa yang terjadi di Semarang, di kota tua Jakarta juga, atau bahkan di daerah beberapa di Blok M kalau di Jakarta. Ya, Blok M Square. Ya gitu. Di M Blok salah satunya juga. Hal-hal kayak gitu sih itu mungkin bisa menghidupkan kembali setidaknya. Tapi emang nanti perlu juga masukan-masukan kayak dari Pak Jamal gitu. Itu kan mengkontemporisasi sejarah-sejarah lama ya. Itu jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.